Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Mahathir kumpul orang Melayu untuk backup politiknya. Dalam kedudukan terdesak, Tun Mahathir terlihat begitu desperado sehingga sanggup menjilat kluster mahkamah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini dipercayai Mahathir sangat tertekan memandangkan kesnya menyaman Anwar Ibrahim akan disahut di mahkamah. Bermakna soal jawab yang sangat menakutkan Mahathir bakal terjadi. Sama ada menang atau kalah, itu lain cerita kerana umum tahu pihak mana sangat menyokong Mahathir. Perkembangan terkini menyaksikan beberapa bekas bloggers dan ahli politik mula berpusu-pusu menghadap Mahathir seolah-olah ada sesuatu yang sedang diatur. Keadaan tertekan Mahathir diakibatkan seorang kroni dan proksinya juga sedang disiasat oleh SPRM. Sambil itu bekas gubernur juga masih belum didakwa, ini semua akibatkan tekanan terhadap Mahathir. Maka apabila Mahathir hilang deposit dan sokongan rakyat, sesuatu perlu dilakukan untuk menghadapi masalah. Atas sebab itu, terlahirlah Proklamasi Melayu. Muslihatnya bukan untuk faedah orang Melayu, tetapi untuk kepentingan Mahathir sahaja. Kini, lihat sajalah bagaimana Mahathir mengerah kuncu-kuncunya membuat kerja bagi pihaknya sebagai dekoi supaya kita tidak terlihat Mahathir yang sedang tersepit. Harus diingati beberapa perkara yang akan berlaku, antaranya penukaran yang di-Pertuan Agong, AG baru dan pembebasan Dato' Sri Najib Razak. Selain itu, berhadapan dengan dua individu yang dimusuhinya yang berada di kepimpinan kerajaan.